Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Masjid Al-Muhtadin, Bidur, Perak pada petang yang mulia ini. Tak kala saya sampai di masjid, maka saya disapa oleh sahabat kita, orang lama kita, Haji Syari. Mungkin tuan-tuan rasa pelik, sepatutnya saya berdiri, dia duduk. Tapi kerana dia minta kepada saya soalan, tanyaan, bagaimana cara solat orang yang tak mampu sujud, yang mana beliau hanya boleh duduk semata-mata ketika sujud dan yang lain dia boleh lakukan. Saya katakan dalam kes hadis hari ini seperti berikut. Pertama sekali, kalau seorang itu mampu berdiri pada masa takbiratul ihram dan menjadi makmum, pada masa itu dia kena berdiri macam biasa, takbir, berdiri seperti ini. Selepas sahaja Tok Imam rokok, dia akan tengok dia mampu atau tidak untuk rokok. Kalau dia mampu untuk rokok macam biasa, dia kena rokok seperti biasa kadar yang dia mampu. Kemudian dia takbir sami Allahu liman hamidah, iktidal, dia kena berdiri sebab kedudukan iktidal adalah ketika berdiri. Kemudian selepas daripada itu dia sujud kepada Allah. Masa dia sujud, dia tak mampu dah nak sujud, dia boleh duduk. Dan kalau dia duduk, dia tundukkan setakat yang dia mampu untuk dia sujud. Sebagai gambaran untuk sujud dengan tangan letak sepatutnya begini, tapi oleh kerana tak ada apa-apa, begini. Kemudian dia bangkit balik. Selepas dia bangkit balik, dia duduk antara dua sujud. Kemudian dia sujud sekali lagi begini. Kemudian kepada masa tahiyat awal atau akhir macam biasa. Kemudian selepas daripada itu dia kena bangkit masa dia rakaat kedua sama seperti biasa. Dan begitulah seterusnya masa dia rokok setakat yang dia mampu, masa di sami Allah liman hamidah macam biasa, kemudian barulah dia sujud. Dia sujud dalam keadaan duduk, gitulah. Ini bagi kes Haji Syari yang tak mampu hanya sujud sahaja. Justru dia boleh duduk ketika itu sahaja. Ini berdasarkan hadis Imran bin Husain. Rasulullah SAW sabda, salli qa'imah fa'illam tastati' faqa'idah fa'illam tastati' fa'ala jambi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kamu semayang berdiri, kalau kamu tak mampu barulah duduk. Kalau kamu tak mampu lagi, barulah duduk atas lambung rusuk kamu. Itulah yang diajar oleh kita, oleh syariat kita, oleh Nabi SAW. Jadi siapa yang mampu berdiri, hendaklah berdiri. Saya rasa sekadar itulah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.